Halo, gimana? Coach. Sudah balik lagi? Balik lagi, Coach. Sudah dapat pemain dari Zimbabwe? Kemarin lebih ke nyari suara sih, Coach. Oh, nyari suara? Bukan nyari pemain sih. Oke, selamat datang semuanya di Tendangan Pisang. Kalian tahu berapa episode nggak ada Mas Kaisang karena beliau lagi cari pemain buat Persis Solo yang sekarang lagi di papan bawah. Kan enak. Jadi kan sekarang tinggal ke atas, ya kan? Udah nggak bisa lebih bawah lagi kan? Ini kan udah di zona degradasi. Enggak. Jadi ini degradasi ada tiga nih. Kita di sini, di atas, bukan di paling bawah. Oh, jadi masih deg-degan ya? Ini masih deg-degan. Itu lebih deg-degan itu. Aduh, mati nih saya. Maka dari itu hari ini kita didatengin oleh tamu yang spesial, di mana Kaisang bisa bertanya langsung ke Tisha. Tisha ini udah legend di PSSI, bukan satu dua periode, dari dulu. Gak, ini maksudnya untuk nyari backingan untuk Persis Solo atau apa? Ya, you never know kan. Kalau backingan itu off air. Oh iya. Jadi nanti kita lihat ya, kalau misalnya dari habis kita syuting ini tiba-tiba Persis Solo naik terus, nah, ya. Nanti backingannya berhasil. Betul. Jadi gue nggak ikutan ya, silakan. Lah masa nggak bantu? Padahal ketua PSSI adalah pemilik saham dari Persis Solo. Iya, nggak bantu. Tapi justru jangan dibantu biar menunjukkan demokratis. Iya tapi nggak gitu. Bahwa pemilik ketua itu bisa klubnya di papan bawah. Gimana Tisha? Apa kabar? Baik, apa kabar? Sehat? Ketua Justin. Udah lama nggak ketemu. Udah lama nggak ketemu. Sehat. Ketemu tapi udah dalam. Gue ngeri masuk lingkaran PSSI. Wah, orang hebat semua di dalam. Aduh, nggak ada. Ya emang isinya orang hebat, cuma masalahnya jauh lebih hebat. Sekarang aktivitasnya apa, Tisha? Ya, pasti ngurusin bola. Ya. Jadi U17 sudah selesai. U17 sudah selesai. Itu udah puas. Ya so far so good. Kalau bisa dibilang harus ada yang diimprove ya, pasti ya, ya. Gitu. Cuman kan pertama kali event internasional ini, event FIFA juga. Jadi sering banget main ke Solo tapi enggak pernah ketemu Mas Kaisang, enggak tahu kenapa ya kan. Padahal stadionnya di... Ya kan bukan ini, saya kan harus keliling nasional. Oh, ini kan PSSI, saya kan PSSI. Diundang ya? Beda satu huruf tapi kita sudah diundang. Tapi setelah ini, I hope ada lagi dong ke depannya. Iya dong pasti. Yang U20 lah, U berapa lah. Iya, iya selain area event kan yang tadi bilang. Ya. Orangnya hebat-hebat, masalahnya lebih hebat. Jadi kita harus fokus juga dulu nih pembinaan internal. Area konsolidasi internal, pembinaan di anggota, development dari grassroots, ya itu juga nggak kalah pentingnya. Nggak kalah pentingnya. Nah betul, dan ini gue pengen, jadi tadi off air, gue dikasih skrip dan gue I don't care dengan skrip. Gue mau tanya Tisha apapun yang gue mau tanya. Dan salah satunya adalah pembinaan. Gue itu sering diundang ya, diundang bahas sepak bola lokal gitu. Kan gue nggak nonton liga Tisha, you know that. Dan gue bilang ya harus nonton sih ya kan. Apalagi ini gak usah sih, gak usah. Entar, gak usah, gak usah. Kalau Persis sudah naik. Kalau ini udah gak naik dikit ya gitu. Jadi grassroots atau pembinaan itu penting sekali. Nah, mumpung Tisha lagi di sini, gue pengen dengar program kedepannya untuk grassroots itu apa aja. Karena di ketua-ketua sebelum gue kan dari zaman Nurdin Halid ya, udah aktif di futsal kan, Tisha tahu ya. Iya, iya. Dari dulu gue selalu dengar, ya kita fokus ke pembinaan, ke sini, itu apa, ujungnya zero. 0.0. Dan I trust Erick Thohir dalam arti, gue melihat akhirnya ada ketua yang benar-benar concern lah, walaupun nggak jelekin ketua sebelumnya ya. Makanya gue pengen kalau dari si pembinaan dari rezim inilah, itu apa yang akan dilakukan, yang konkret lah. Jangan terlalu bilang ya kita akan ini, tapi yang realistis yang bisa dilakukan. Ya kalau saya tuh lebih ke arah kembalikan PSSI ke sepak bola dan sepak bola ke PSSI. Oke. Jadi itu jargonnya kan. Jadi, oke, keren itu. Ngurusnya harus benar-benar ngurus bola, jangan ngurus yang lain. Kira-kira gitu. Ngurusnya yang ngurus bola. Nah, ngurus bola. Sebelumnya ngurus yang lain ya. Enggak ngomong gitu juga. Oh iya, lanjut. Siap. Bahaya nih emang. Enggak punya sesuatu buat diambil. Jadi kalau ngomongin ngurus bola tuh ngurus tiga hal.
ngurus ya. Pemain, ngurus pelatih, ngurus wasit. Ya. Sisanya yang lain itu adalah pelengkap. Manajemen pertandingan, administration, segala macam. Tapi ujung dari development itu fokus ketiganya. Frontline itu. Gitalah nih apa gitu. Tanpa kita ya udah ada sepak bola, cuman kalau nggak ada pemain, nggak ada wasitnya, nggak jalan. Ada coach, nggak ada pemainnya, nggak jalan. Betul. Jadi tiga ini yang paling utama. Nah tiga ini adalah yang kita fokuskan. Ya udah, program kita itu fokus untuk ketiga ini. Dan dari Pak Erik, betul tadi kata Coach Jasin, benar-benar apa nih sniper programnya yang benar-benar tepat sasaran. Di mana masalah wasitnya, di mana masalah pemain, di mana masalah pelatih. Kira-kira itu. Jadi kita fokus sekarang pokoknya cari yang area masalahnya, dan kita mungkin akan pilih beberapa daerah di provinsi-provinsi ke depan yang akan kita jadikan base 6-8 area pilot fokusnya. Project gitu ya, fokus areanya. Karena kalau kita memang harus sama ratakan ya agak sulit, karena agak setiap daerah main berbeda-beda. Jadi kedepannya akan ada kompetisi. Yang gue maksud kompetisi itu bukan kayak Liga Kompas, Liga Top Score, Liga apa, tapi benar-benar dari September sampai Mei every week untuk usia. Betul. Jadi sekarang posisinya gini nih, saat ini yang terjadi dulu. Klub yang terdata kita di bawah usia 17 tahun dan 15 tahun. 17, 15 ya. Kalau yang 13 kan kita campur, ada yang bentuknya SSB, ada yang bentuknya anggota PSSI. Itu jumlahnya lebih dari 934 klub seluruh Indonesia menyebar. Setiap tahunnya di provinsi masing-masing mereka mengadakan yang namanya Suratin Cup. U17, U15, U13. Tapi Suratin itu kan short term. Seharusnya tidak. Seharusnya tidak. Jadi posisinya itu adalah arahan dari kita, minimal klub itu atau pemain itu bermain 12 pertandingan. Jadi mereka bermain, istirahat dalam long the way, mereka harus bermain 12 kali di dalam turnamen kompetisi. 12 kecil gitu. Loh, Tisa. Iya, minimum itu kan. Karena kita sekarang posisinya, challenging kita yang paling utama adalah masalah geografis. Gitu. Betul. Karena atra dan lain sebagainya. Nah makanya gimana kita harus bedah tuh, kita bongkar sistem area Suratin kita yang sudah berjalan dengan belum maksimal. Tapi diperbaiki. Harus diperbaiki, dan di situ dasarnya mungkin ada. Mungkin mulai kan? Dari minimum 12, kedepannya bisa 20, benar, 30. Maybe yang 8 provinsi bisa go untuk 22. Mungkin yang sisanya itu dulu gitu. Jadi usianya itu 17 dan 15 dulu. Dan 13 ada. Dan 13. Yes, gitu. Dan tahun depan kita akan kick off juga yang 10 dan 12. Nah, itu penting karena yang terdepan. Waktu gue ke Belanda tahun 79, I was 12 ya. Gue umur 12 tahun dan berapa teman gue itu masuk youth-nya SC Utrecht. Belum lahir ya. Dan waktu itu orang bilang 12 tahun kalau mau pro itu udah ketuaan kalau di Belanda ya. Jadi kalau if you're good 8-9 tahun udah terdeteksi. Bahkan di SSB sana itu umur 6 tahun. Tapi gue setuju it's not fair untuk membandingkan, ya kan? Dan gue setuju bahwa semoga benar-benar terrealisasi. Ini kan bukan masalah PSSI. Atasan boleh punya program ini itu. Kalau grassroots-nya nggak jalan, betul, atau bawahnya nggak mau melakukan edukasi. Nah, ini pertanyaan kedua. Lu ntar aja untuk pada data yang unduk-unduknya. Lu ngerosting-ngerosting aja ntar. Jadi gini, Tisha. Yang jadi masalah di Indonesia, salah satu yang gue tahu, itu adalah ASPROF. Karena ASPROF, itu ketuanya kan bukan dipilih sama PSSI. Bukan. Dipilih sama member. Gue tidak setuju dengan sistem ini, karena untuk gue ada organisasi di dalam organisasi. But that's okay. Selama ASPROF-nya berani melakukan. Nah, pertanyaan gue adalah, ini kan ASPROF punya peran penting untuk pembinaan. Apakah ada sebuah perjanjian, keikatan atau apa, bahwa ASPROF ini akan menjalankan program dari pusat? Ada. Jadi, ini ngomong sejarahnya dulu nih, karena paham, understand kenapa bentuknya ASPROF itu dipilih dari sini. Jadi zamannya dulu kita masih perserikatan, ya kan, Kaisang masih di awang-awang, ya kan, ini udah main bola di Belanda. Nah, jadi zaman itu kemudian berubah menjadi klub. Klub-klub internal yang ada di dalam klub-klub ini kan bubar, gitu. Bukan bubar tapi pecah. Nah, siapa yang mengayomi mereka? Akhirnya ditaruhlah di kota dan kabupaten. Akhirnya ASPROF itu adalah merupakan kumpulan dari klub-klub seluruh Indonesia itu. Jadi bukan seperti distrik
atau regional seperti kayak di Jepang atau apa gitu ya. Makanya mereka juga member dari PSSI. Gitu. Nah, mungkin ke depannya setelah itu melebur, klub internalnya sudah bisa jalan sendiri, ke depan yang tadi Coach Justin bilang gitu, apabila itu nanti ditunjuk, let's say maybe dalam 15-20 tahun lagi itu bisa terjadi. Tapi sekarang posisinya itu adalah anggota kumpulan itu. Jadi mereka yang taking care of transisi klub itu gitu, sampai mengarah klub itu stabil. Itu dulu yang pertama. Nah, sehingga pasti dinamikanya ketika dipilih jadi ada dong, jadi tidak hanya cuma ngomongin bola dong, kan kita harus fair juga. Kita ngomong apa adanya gitu. Realitanya begitu memang. Realitanya ya udah gitu begitu ya. Tapi gue nggak tahu di Solo gimana ya, tapi oke lanjut aja. Mungkin mau ikutan abis ini boleh juga. Jadi kok jadi balik gue ngomong? Jadi lagi. Baru dari situ kita harus pilih memang karena ada ASPROF yang punya resources meaning infrastruktur yang bisa mereka pakai, kemudian human resource itu dan kemudian anggota bisa menggerakkan itu. Ada ASPROF yang concernnya di beberapa yang putri, ada beberapa yang concernnya juga hanya diputar ke pelatihan, belum merata. Jadi mereka memang tidak bisa kita samakan. Nah, kemarin-kemarin program itu selalu sama rata buat mereka. Jadi indikatornya itu kompetisi, development artinya kursus kepelatihan dan perwasitan, sepak bola putri, sama satu lagi area organisasi. Nah, mungkin sekarang harus kita pecah-pecah nih ke depan. Di 2024, ya Pak Erik selalu bilang kita harus tailor-made gitu. Kita harus masing-masing identifikasi problemnya apa, kita pecahkan. Dan setuju, tonggak utamanya ya di ASPROF memang. Memang di ASPROF gitu. Dan saat ini sih, ya I'm proudly can say dari 34 ASPROF, at least kita punya almost half, gitu. Tapi ya kita nggak bisa pungkiri, semua masih berpusat di area Jawa pastinya, gitu. Yang di area yang lain dengan kesulitannya masing-masing, gitu, dengan challengingnya masing-masing, mereka tetap berputar, tapi tadi short, gitu. Karena bisanya hanya segitu dulu. Kita mau marah pun, kita harus kasih solusi kan? Masa kita marah nggak kasih solusi? Itu PSSI itu kalau gue boleh tahu, mensubsidi ASPROF nggak? Yes. Harus dong, jadi posisinya itu... Jadi ada bantuan finansial? Harus, berdasarkan performanya mereka. Apakah mereka melakukan pembinaan atau tidak. Oh, itu dikontrol ya? Yes, jadi ada 5 aspek yang kita kontrol. Jadi ini sistemnya sama kayak FIFA. FIFA itu menjual World Cup-nya dia doang, senior dan women, untuk membiayai the whole thing. Jadi piramid, yang paling top produknya apa, untuk membiayai yang keras. Paling sama, top kita produknya apa? Solo. Liga Indonesia. Liga 1 kan, piramid kita nih Liga 1. Ya, di piramid kita kan Liga 1, Liga 2. Dulu ada Piala Indonesia, mungkin nanti akan kita kick off lagi kembali. Jadi ini kemudian kita akan mensubsidi yang di bawah, karena grassroots-nya kan datang dari bawah. Tapi bukan merely kayak subsidi ya, karena posisinya adalah mereka harus putar kompetisi, kick off minimal berapa kompetisi. Mereka ibarat bisa cari duit juga, tapi juga dibantu untuk memulai lah. Betul, harus dong, karena posisinya itu adalah grassroots kan, bukan komersial. Banyak yang di daerah-daerah yang contohnya sulit nih di NTT, itu kan provinsi kepulauan. Gitu, mereka mahal sekali mengadakan pertandingan. Buat apa terus mengadakan pertandingan kalau turnamen 5 hari kelar gitu kan? Mereka harus punya itu. Nah, itu kita harus membantu tuh lebih daripada yang lain yang mungkin provinsinya tidak. At least there is a start lah. There is a start untuk menunjukkan. Karena gue miris, gue berapa kali ditanya sama wartawan atau talk show, harapan Coach Justin dengan waktu Piala Dunia U17, nggak ada harapan, pemainnya aja baru dipilih. Justru gue kesian sama Coach Bima Sakti, gue bilang. Iya kan? Tapi ini kan is a lesson. Dan setelah ini, there is a start, bro. Silakan roasting. Ini mumpung tadi, itu beneran mau menggunakan VAR gak sih PSSI? Beneran dong, Mas. Beneran ya? Enggak, soalnya gini Coach. Kemarin tuh pas pertandingan lawan persis Persebaya, Persebaya tuh harusnya nggak gol dan dibilang wasitnya gol. Itu dapat apa itu wasitnya tuh? Nggak bisa dihukum itu. Jelas-jelas. Dan hasilnya seri satu-satu. Iya. Kan kesel. Ya, at least dapat satu poin lah. Ya, tetap aja harusnya bisa tiga. Nah, kalau VAR itu, gue itu bilang ini kita ngomong ini kalau kita mau ngomong wasit nih, ya kan,
Ini waktunya berapa lama nih ngomong bisa sampai subuh gini kita kalau bisa. Nah, tapi jujur wasit kita parah banget loh. Lo gini, kita harus back to basic, kita harus tahu dulu apa yang terjadi. Yeah. Gitu. Okay, karena karena posisinya pada saat kita dulu dibekukan atau di suspend, itu yang paling suffering tuh dua license, license coach dan license referee. Yeah. Kita enggak pernah tahu siapa yang seharusnya belum punya sertifikat yang di atas, yang sebenarnya dia tuh belum, karena kan nggak ada federasinya, yeah. Paham nggak? Jadi pada saat itu kita sekarang ngeberesin sisa-sisa sisa-sisa kemaslahatan lah gitu kan kira-kira. Recovery lah. Gitu. Recovery lah, recovery terhadap itu. Nah, dan paling awal untuk area menjadi basicnya di area perwasitan kita adalah fitness test. Okay. Yeah. Kita satu-satunya di Asia Tenggara yang FIFA fitness testnya menggunakan kategori 2. Okay. Hari ini tadi saya pagi-pagi baru dari lapangan untuk trial FIFA fitness test kategori 1. Gitu. Jadi ada perbedaan nih, secara basic fitness test aja, kita tuh di bawah. Masih di bawah. Masih di bawah. Apalagi yang nomor satu. Kita ngomongin bukan hanya masalah tadi ya, kalau itu kan insiden dalam lapangan, pengetahuan mereka positioning, kemudian salah posisinya yang away-nya dan lain sebagainya. Nah, ini nanti kita di belakang sambil pukul-pukulan boleh ngobrol gitu. Nah, tapi kalau ngomongin yang wasit kita, kita harus bina mereka gitu. Kita jangan nuntut terus kita nggak kasih solusi. Sama kayak tadi, kita marah kita nggak kasih solusi, ya what kind of leader we are gitu. Jadi kan kita harus kasih solusi. Nah ya udah, kita harus bina dulu sesuai dengan kategori yang harus naik. Sekarang level liga kita, semua pertandingan bisa dinikmati dengan hampir yang sama, baik di atas maupun di bawah. Nggak lagi ada terlalu perbedaan mana yang intensitinya lebih di atas. Liganya ya? Liganya. Pertandingannya, nih. Bukan wasitnya ya? Lo enggak, kita ngomong dari sini dulu. Okay. Artinya apa? Dulu, apabila performa wasitnya itu yang atas, dia akan ditugaskan kepada yang intensitas pertandingannya itu lebih tinggi. Oke. Sama dengan pemain konsepnya. Iya, iya. Kalau ada pertandingan yang bagus, yang diturunin sebagai starting 11 yang jago dong. Yang jago. Iya, ya, kan kira-kira. Ya. Sama ini. Tapi sekarang, liga kita nih hampir hampir mirip semua dari intensitas pertandingannya. Ini nggak ngomong. Ibarat yang nomor 1 sama nomor 20 nggak jauh beda lah. Iya. Ya. Sedangkan dari 18 referee Liga 1 kita dan 24 referee Liga 2 kita, itu gapnya belum sama. Sehingga pertandingannya ini intensitasnya sama, kita hanya memiliki dari 18 let's say 8 gitu atau 10 yang performanya di atas. Solusi dari PSSI apa untuk memperkecil gap antar kualitas wasit atau yang kedua harus bisa punya bisa promosi ke Liga 1 dong. That's why datang wasit dari Jepang dua orang untuk seperti konsepnya pada saat wasit lagi latihan, ini kan lagi libur liganya. Kalau lagi libur liga, wasit kita selalu budayakan sekarang kumpul. Kumpul. Kenapa dia kumpul? Dia kumpul review, feedback, practical training session. Nah pada saat itu ada wasit Jepang. Ini konsepnya sama seperti ada pemain asing di klub. Untuk memotivasi pemain lokalnya jadi nggak males ngelihat, kitanya juga ini sama. Jadi pada saat mereka kumpul sebagai tim referee, jangan nanti Araki bilang kuning, yang ini bilang merah, kan nggak boleh gitu, kan jadi tim referee. Sehingga solusinya ada mereka datang, jadi pada saat latihan ada warnanya gitu coach. Dan memang tapi ya nggak bisa latihan sekali terus langsung dilakukan gitu. Tapi kayaknya problemnya dari wasit kita adalah mata. Bukan masalah ada coach Jepang apa dari ini apa namanya wasit Jepang atau tidak. Mungkin matanya yang diperbaiki setuju. Dulu. Karena gue bilang gue nggak nonton kan, tapi di timeline gue itu beredar tanya coach ini onside of offside. Iya. Come on, offside-nya 2 meter di umpan terobosan gitu. Apapun kalau umpan terobosan pasti offside. itu Indonesia. Itu Indonesia. Dan itu sering terjadi. Gue pernah bicara ya sama, gue nggak tahu nggak sebut, sama mantan pemain dan dia masih aktif. Dia bilang, coach, wasit kita itu pada saat mereka ambil license kan dites, tes blip, tes lapat, tes itulah. Tapi pada saat mereka sudah lulus, mereka nggak dilatih fisiknya lagi. Nggak, itu salah. Itu salah. Salah. Dan dia bilang karena sementara pemain itu dilatih sehingga ini menurut dia ya, sehingga kalau lagi serangannya bolak-balik, wasit ini ngos-ngosan, dan dia nggak bisa ngelihat atau salah ngelihat antara offside atau tidak. Makanya gue pengen dengar, apakah itu benar nggak? Ya tidak. Tidak. Gitu. Jadi posisinya kalau dibina atau dilatih tadi dengan latihan yang tadi di notifitas test ataupun seleksi di awal itu pasti. Karena mereka dan harus itu melewati. Continue. Itu continue. Jadi nggak pas lulus terus dicuekin. Oh, enggak. Itu tiap 1-2 bulan dites lagi terus. Pada saat liga berhenti, pemain rest, wasit latihan. Pemain rest, wasit latihan. Gitu. Dan sekarang
sudah lebih sedikit wasitnya. Yeah. Jadi benar-benar ini adalah best of the best kota. Ya best of the best dari ini yang ada kita punya saat ini gitu loh. Itu ada 8 tadi itu yang kamu bilang? Gitu. Ya 18 ini, 18 yang kita punya plus 24 yang Liga 2. Ini Liga 2. Inilah. Itu the best of the best pada saat ini? Iya, karena memang posisinya kita harus climb up. Gak mungkin kita ngambil wasit dari bawah. Karena secara performance experience juga gak ada. Kenapa gak naturalisasi wasit? Kan kita pemain udah. Kenapa gak wasit kita sekalian? Enggak, kan baru diambil 2 wasit dari Jepang. Konsepnya ini, itu, tapi ini bukan menggantikan ya, paham ya? Jadi konsepnya itu adalah mendidik. Konsep ketika latihan ada spark gitu. Tapi kayak di Saudi aja mendatangkan wasit dari Inggris kan. Jadi kenapa nggak lebih banyak gitu loh? Biar saling bersaing. Pemain kan saling bersaing. Ya, good idea. Boleh juga dipertimbangkan. Tapi kalau naturalisasi kayaknya... Enggak sih. Lebih banyak lah. Lebih banyak wasit luar sehingga bisa bersaing antar mereka. Ya, which is good, karena pelan-pelan. Gak ada masalah itu. Jadi kan ini kan is a start untuk mereka. Karena gimana pun ya, memang kuncinya di sepak bola ini saya selalu ngomong, yang sabar itu yang menang. Jadi yang sabar kayak sabar. Udah sabar sekali sing saya. Sabar ya. Jadi sabar. Walaupun ring 1 di atas 3 itu sabar. Sing sabar. Sabar. Kapan untungnya ini sepak bola? Nah itu berat itu. Udah ditunjuk-tunjuk coach. Oh ya, jualan dulu ya. Oke, silakan. Udah ditunjuk-tunjuk marah nanti soalnya. Nah, kalau ngomongin soal asli Indonesia, saya mau kenalin nih aplikasi asal Indonesia yang fokus ke bidang kuliner. Namanya Wajan, tapi bukan Wajan yang ini ya, buat masak. Bukan. Di aplikasi Wajan ini tersedia beragam produk makanan dari bentuk rice bowl yang praktis dan lezat kayak gini. Kayak gini tuh mana? Oh, kayak gini. Gak di brief kayak gini. Wajan membawa konsep makanan rumahan dengan rasa Indonesia banget, modern dan terjangkau untuk masyarakat. Gak cuma beli makanan, di Wajan kita bisa nonton live streaming, pemesanan digital, atau bahkan berinteraksi dengan konten menarik di dalamnya. Selain itu ada frozen food, snack, dan vakum juga. Di aplikasi Wajan, pilih makanan, gak pakai drama. Ini kayaknya Fisya gak ada waktu untuk masak. Jadi lebih bisa digunakan aplikasi Wajan ini. Tapi di rumah masak gak sih? Suka masak. Boleh. Serius. Setiap hari masak enggak? Boleh dia setiap hari enggak? lebih sering pesan online atau masak? Pesan online. Dia bisa ngomong gitu. Karena abis marahin tadi pagi wasit harus jaga nutrisi, makan yang benar. Jadi ya. Tapi prospek gini, Fisya kan sebelumnya sudah di sama Iwan Bule ya. Mm-hmm. Sudah aktif di situ ya. Perbedaannya apa kira-kira? Tanpa menjelekkan ya. Perbedaan apa yang signifikan ada di Iwan Bule ataupun di era Erick Thohir yang membuat Fisya tetap semangat untuk gabung di dinamika sepak bola Indonesia? Kalau saya sih pada intinya, kita kalau cinta benar sama sepak bola, tidak mungkin benci sama PSSI. Ini agak susah. Waktu kamu masih mahasiswi ITB, saya sudah di PSSI. Oke. 2005, saya 4 tahun pelatih timnas, 4,5 tahun, 2,5 tahun Dirtek, sampai 2013 Desember SEA Games Myanmar, gue bilang gue udah nek sama PSSI. Gue bener-bener nek sama PSSI. Jadi kalau Tisha keluarkan statement kayak gitu, nggak, kita harus kutip hari ini. Ratu Tisha. Cinta PSSI. Cinta apa? Kalau cinta sepak bola, nggak mungkin benci dengan PSSI. Tidak seperti itu. Itu gue harus diyakinkan itu. Jadi gini, argumennya gini. Oh, ada argumen ya. Kita denger. Argumennya gini. Kalau sebel, kesel, atau ada ini dikit, itu kan wajar dalam kita bekerja. Okay, gitu. Yeah. Tapi kalau sampai kita tadi kata-katanya bilang tuh benci, itu nggak mungkin. Kenapa? Karena PSSI lokomotifnya. Iya sih. Lokomotifnya, mau kita muter lewat mana, harus PSSI. Mau muter lewat mana, ujungnya kalau lokomotifnya nggak bergerak, gerbongnya itu tertahan pasti. Yeah. Jadi mau nggak mau,
saya kayak lagi ngelamar Coach Justin masuk PSSI yang ngelamar. Enggak. Jadi itu, jadi nah ini kalau dibilang apa perbedaan pasti ada kan namanya yeah. juga style, program, inisiatif yeah. gitu. Tapi proses yang ada itu terus berlanjut gitu. Kami pun juga okay. melanjutkan proses yang program telah dibangun, yang sudah dibangun oleh Iwan Bule. Ya. Belum Pak Iwan Bule juga Pak Iwan Bule melanjutkan program yang telah dibangun oleh Pak Edi Rahmadian. Pak Edi Rahmadian. Jadi ya. Kalau nggak begitu juga nggak bakal sampai-sampai kita ya. Lokomotifnya. Karena orangnya juga kita harus bisa hitung gitu. Yang bermain sepak bola itu bukan himpunan kita dalam mencari 23 pemain terbaik, bukan dari 270 juta jiwa, Coach Jasin. Iya. Saat ini single registered player kita masih less than 1 million. Single registered player kita itu jauh di bawah, dari ya. Negara-negara yang lain gitu. Sehingga himpunan kita itu bukan kayak susah ya cari 11 pemain bagus dari 270 juta. Kita enggak nyari dari 270 juta. Karena yang bermain bola dengan kita bisa jauh di bawah itu. Jauh gitu di bawah itu. Jauh di bawah. Ya, bahkan nggak nyampe 1 juta. Jadi himpunan kita ini bahkan harus kita perbesar gitu. Jadi tugas PSSI untuk meningkatkan dari 1 juta itu jadi lebih banyak. Betul gitu. Bahkan sekarang single register player kita hanya 300 ribu Coach Jasin. Hanya di area 300 ribu. Sangat jadi yang kita bisa pantau dan lain sebagainya. Dan mereka yang tadi Coach Jasin bilang, kalau di Belanda misalnya mereka sudah oke di usia 10, 12, ya, ya. Less than 12 ya. Tahun. Banyak anak-anak kita yang dari timur, misalnya dari Indonesia Timur tuh udah late development. Maybe you agree karena coach gitu kan, mungkin apakah makanan mereka dan lain-lain gitu. Jadi itu apa namanya, ada satu hal yang memang nggak bisa kita ini. Iya, ya, paham. Gue sangat paham kok dengan kekurangan PSSI dan kelebihan PSSI. Apa kelebihan? Kelebihan PSSI waktu zaman Iwan Bule itu mengkontrak Shin Tae-yong. Itu untuk gue kelebihan. Jadi kelebihannya Pak Erik adalah melanjutkan kontraknya Shin Tae-yong. Kontraknya Shin Tae-yong. Nah sekarang kalau kita bicara soal kan pembinaan semua udah ya, soal timnas senior nih kan banyak kontroversi. Gue salah satu yang pro naturalisasi dan teman-teman gue banyak yang anti naturalisasi. Kita bentrok secara sehat diskusi. Kalau dari PSSI sendiri sebenarnya apa ini yang paling penting kan, PSSI nya kan, karena mereka yang melakukan itu ya kan. Kita kan pengamat tuh ya, menangkalnya ngoceh aja kita. Ngoceh aja tetap yang lakuin mereka. Gue kan nggak peduli mau itu. Cuman artinya gue pengen dengar dari pengamat, dari fans kan banyak pro dan kontra. Tapi dari PSSI-nya sendiri tujuannya apa untuk melakukan naturalisasi dan sampai kapan berhenti bernaturalisasi dan apakah berlanjut terus bernaturalisasi? Long term ya? Ya di semua negara manapun yang ada sepak bolanya. Naturalisasi itu selalu dipandangnya itu sebagai tactical. Iya. Ini adalah strategi, tactical, jangka pendek. Itu pasti. Jadi itu dulu garis bawahnya. Jadi dua statement itu nggak bisa dibentrokan. Karena yang area pembinaan ini lama buahnya. Nanam dulu bibitnya, belum lagi kalau ada badai, pokoknya udah tinggi sedikit, hujan, tanam lagi. Jadi ini lama. Nah kita memerlukan, dan kita kan disuruh menang oleh fans kan sekarang, Coach. Iya kan itu? Iya, betul. Mainnya besok udah suruh menang sekarang, ya kan? Gimana? Kira-kira itu kan pressure-nya sudah seperti itu. Ya netizen kita emang kardus semuanya. Oke, lanjut. Pressure-nya kan sudah seperti itu gitu. Jadi kita pun harus menjawab harapan mereka, tidak boleh tutup mata gitu. Dan maka harus ada strategi-strategi tactical gitu. Tactical kita strategi adalah naturalisasi. Tapi apakah itu akan selalu berlaku long term? Ya pasti tidak. Karena pembinaan yang itu harus tetap berjalan. Oh, jadi lebih bridging aja ya? Betul. Ya. Gitu. Tapi kadang-kadang gini, karena sudah terbiasa beli, terus malas nanam sendiri gitu loh. Udahlah, mending naturalisasi aja daripada pembinaan. Daripada masak sendiri ya. Iya, daripada itu mendingan beli online daripada masak sendiri gitu kan. Kan bisa kayak gitu juga gitu. Pemikiran itu banyak terjadi di netizen kan. Jadi apakah ini maunya instan, apakah PSSI. Tapi gue setuju bahwa PSSI, pokoknya semua timnas, siapapun ketuanya, siapapun pelatihnya, pasti maunya juara terus. Ya kan, which is not fair. Karena gue udah mengalami berapa ketua, berapa sekjen, puluhan exco, nggak juara-juara FF juga kok, ya kan. Jadi yang salah di mana? Nah, sekarang menurut apakah Shin Tae-yong puas dengan kualitas naturalisasi kita yang ada sekarang? Ya kalau kita ngomongin pelatih ya, apalagi pelatih kelas internasional, ya mereka pasti jarang gitu. Ada yang bilang bahwa good enough. Oke, ini excellent. Ini need to be improved. Mereka kan selalu jawab gitu. Saya nggak pernah dapat kesan bahwa
puas gitu. Enggak yeah. gitu, karena ini memang level pelatihnya pasti di situ yeah. gitu. Nah, tapi yang tadi benar itu apa reminder dari Mas Kaisang, walaupun jajan jangan lupa masak sendiri gitu. Yeah. Walaupun kita tetap beli, ya hari ini kita harus mengadakan tactical strategy. Jangan lupa bahwa tactical strategy ini first untuk short term, second untuk menginspirasi pemain kita yang lain gitu, agar supaya tidak ketinggalan, jangan iya. sampai kitanya sendiri tidak menanam, kan itu. Iya, tapi bagaimana bagaimana kita bisa memberi kesempatan lokal kalau PSSI mengeluarkan aturan 5+1, which is 6 pemain luar. Oke. Okay? Karena salah satu yang gue dengar komplain dari netizen, striker kita kok Dendi, Sananta, mereka nyaris nggak cetak gol di klubnya, kok masuk timnas. Nah, sekarang ini kan bentrok. PSSI di satu sisi bilang kita butuh pembinaan, di sisi lain boleh memperbolehkan 6 pemain asing. Sementara kita tahu bahwa porosnya semua tim liga itu orang luar semua. Jadi kita susah untuk membangun BP, menciptakan BP baru, Rocky Putirai baru, Kurniawan baru, Buah Solosa baru, karena tempatnya ditempati oleh pemain luar. Nah, itu solusinya gimana? Agar pemain kita tetap bisa bersaing. Karena kalau sekarang anak-anak muda kayak Sananta dan lain suruh bersaing sama pemain striker luar, ya pasti kalah lah. Ada dua sih. Satu, kita nggak bisa hindari ini apa perkembangan modern football yang sekarang di luar negara kita nih, Asia. Karena nantinya akan semakin banyak juga kompetisi-kompetisi internasional yang harus kita ikuti. Dan 5+1 itu kan datang dari AFC Rule. Okay. Gitu. Karena nantinya ketika sudah ada apa AFC Rule, bahwa ini akan 5+1, kita sudah harus terbiasa. Gitu. Tapi kenapa? Diwajibkan ikut nggak? Atau is an option? It's an option dong, of course, selalu. Iya. Jadi nggak harus diikutin dong? Iya dong. Jadi bisa 3 juga dong, atau 2? Iya bisa. Tapi kenapa 6? Ya, tapi nggak bisa bersaing. Bukan, nanti, Gos, kok di AFC kan? Nggak bisa bersaing. Gitu. Iya, jadi areanya itu adalah masalah AFC, gitu. Ya. Jadi kita secara modern football, di antara kita kan kita nggak bisa main bola sendirian ini, sayang. Iya, iya. Melawan negara-negara lain yang mana mereka sudah bahkan Asia Tenggaranya bebas seperti Thailand, ya kan, ininya 5+1 ya. Itu kita harus mengikuti ke jenjang itu gitu. Okay. Sayangnya di beberapa di mereka, let's say kayak Vietnam dan Thailand, pemain lokalnya juga ikut meroket ya. Gitu ya kan, areanya di kita kurang. Di kita masih belum, saya nggak mau bilang kurang, karena kurung. Ya, yang pertama PSSI harus mengakui kita juga salah dalam membina mereka gitu. Kita juga tidak continuous, kita juga harus lebih continuous. Ya. Elite Pro Academy kita harus ditingkatkan. Nah, ini yang penting, PSSI sadar gitu. Bikin kesalahan. Dulu itu nggak pernah PSSI, wah, kita paling benar. Oke, lanjut. Ini penting kan? Karena aku prinsipku selalu gini, kalau kita mau menang, kita harus mengakui kesalahan, kekalahan itu dulu. Kalau kita nggak berani mengakui kekalahan kita gimana dan nggak tahu gimana cara memperbaikinya, ya. Gimana mau menang, kan gitu kira-kira. Ya. Jadi ya ini memang kita sekarang struktur akademi yang di bawah klub Liga 1 dan Liga 2, Elite Pro Academy kan harus ada. Sekarang klub Liga 2 fondasinya, Elite Pro Academy-nya kan belum ada, baru ada di Liga 1. Itu pun secara structure hanya beberapa klub yang invest secara masif, baik, gitu, ya, masif. Ya, ya. Ada beberapa yang masih catch up, gitu ya. Dan mungkin ini harus kita lihat dalam 5 tahun ke depan, karena kita juga nggak bisa paksakan. Harus ya sekarang, gitu. Uangnya dari mana? Kan kita harus pikir juga, gitu. Kalau Persis Solo bisa dipaksa aja, Persis Solo. Kalian pikir tuh yang lain. Oke, aku catat. Ya, tapi sebenarnya bagus juga sih, Coach. Maksudnya PSSI ini kalau kita lihat dari, apa namanya, Mbak Ratu Tisha ini selama ini emang, apa namanya, untuk investasi jangka panjang persepak bolaan Indonesia. Karena nih, masuk ke atlet. Karena yang namanya investasi itu penting banget. Nah, kalau soal investasi properti, ini ada Sultan Group. Sultan Group adalah pilihan tepat untuk berinvestasi properti karena Sultan Group terpercaya sejak tahun 2010. Pokoknya kalau investasi properti, percaya deh sama Sultan Group Indonesia. Mantap. Investasi itu penting. Ya, makanya. Jadi untuk kalian yang belum mulailah belajar berinvestasi di usia muda ya. Kalau investasi di sepak bola gimana? Ada harapannya? Gini, seperti Tisha, kamu kan tahu gue besar di Belanda, usia 12-13, tapi cinta gue tetap di sepak bola Indonesia. Yang dulu gue nggak nonton timnas, dulu gue punya kartu PSSI kan, waktu masih di futsal kan. Iya. Tahu buat apa?
buat parkir gratis di Senayan. Jadi bukan buat nonton bola. Kayaknya Coach Justin ini sangat cinta PSSI karena bisa ngasih parkir gratis. Karena dulu kan gue bisa masuk lewat dulu namanya pintu merah, gue nggak tahu kan. Iya. Lewat pintu merah langsung masih stadion. Masih merah sekarang warnanya. Oh masih ya. Gak pernah gue lakukan karena gue nggak peduli dengan sepak bola Indonesia. Tapi setelah si sebelum Sintayong siapa pelatih Spanyol itu? Luis Mia. Ya, setelah Luis Mia baru pelan-pelan gue tonton. Dan I see prospect, walaupun it goes up and down, I see prospect dan lebih enak ditonton. Jadi sekarang timnas gue pantau, mau itu timnas Indra Safri, mau timnasnya Sintayong, dan itulah yang gue selalu bilang gue berharap banyak. Maka dari itu gue seneng pas Vino bilang ya Ratu Tisha oke datang. At least kita bisa buka yang orang tidak lihat. Biasanya PSSI itu ngomongnya selalu normatif. Kita maunya begini, 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 apa hasilnya? Ya, cuma maunya doang, tapi nggak pernah dieksekusi. Iya. Nah, sekarang kan Tisha sudah menjelaskan lebih ke detail. Ya, kita maunya ini, berapa provinsi, nggak semuanya. Itu kan realistis. Ya kan, cuma berapa, 8 atau apa, dan pelan-pelan. Dari ada yang 10-12 ke atas, ada yang cuma 15-17. Ya, terus di bahas wasit, terus banyak yang dilakukan lah. Ya, gua rasa it's very good dan gua harap sukses selalu dengan PSSI. I'm very happy kalau Tisha bisa. Mungkin ada jilid kedua nanti ya, kedepannya. Kalau ada masalah atau masih apa. Masih banyak sebenarnya. Nanti pesannya persisnya di rank mana. Ya, jilid kedua adalah nanti, oh berarti emang backing-annya sukses. Nggak, biasa mungkin ada masukan? Enggak, ini kan karena udah masuk 90 menit kita selesai. Ya sebenarnya kan enggak 90 menit juga sih. Karena kita sekarang masuk extra time. Extra time, iya betul. Waduh, apa ini extra time? Nah, extra time-nya tuh seberapa waketum sih? Apa, seberapa waketum PSSI sih sebenarnya Ratu Tisha ini? Iya. Waduh, oke. Berat ya. Juga nih. Apa ya? Enggak tahu pertanyaannya. Ada. Oh, tuh. PSSI berdiri pada ini tanggal berapa? Ada di sini. 19 April. Ah? Ada di titik. Oh, itu PSSI berdiri pada tanggal berapa? 19 April 1930. Benar enggak? Oh iya benar, 19 April. Oh iya loh. Mantap. PSSI banget sih. Aku mau nanya juga. Enggak dong ini enggak. Enggak bisa. Enggak bisa. Enggak bisa. Ini bukan. Boleh. Siapa, sebutkan klub pendiri PSSI selain Persis Solo? Ada Persebaya, PSIS, Magetan. PSIS enggak, Magetan enggak. PSIS enggak? Kok Magetan sih? Magelang, PSIS Magelang. Ah, terus? Terus Bandung, Jakarta. Oke. Medan. Bukan, Medan enggak. Ya. Di Jawa Timur tuh ada satu, Madiun ya? Iya. Madiun. Satu lagi? Satu lagi, Persebaya. Ya kan? Gua aja nggak tahu. Next question. Ngawur, agak ngawur. Enggak, ini nggak ganti. Tadi ngawur, karena Persebayanya di sini dua kali. Satunya PSIM Yogyakarta. Oh iya, oh tadi Persebaya dua kali ya tadi. Nggak apa-apa, dimaafkan. Oke. Ya, karena kan PSIM sama Persis Solo kan agak ini ya? Agak ada. Nggak kesebut. Pertanyaan kedua. Siapa nama ketua umum PSI? PSSI yang pertama. S-nya ada dua, iya. Tolong ditekankan. Beda sekali itu S1 atau S2. Oh yaudah, siapa nama ketua umum PSSI yang pertama? Ah, ini tadi udah disebut, Pak Suratin. Sosro Sugondo, kalau nggak salah. Mantap. Terakhir. Nah itu. Ah, 1952. Jadi waktu dulu kursus di FIFA, Tisha ini kan salah satunya ya, atau satu-satunya yang pernah kursus di FIFA atau sekolah. Iya. Itu diajarin sejarah dulu ya. Enggak, apa emang enggak. Lu harus hafal ini. Kalau enggak nanti lu di podcast. Atau kamu jadi waketum harus hafal dulu sejarah-sejarah. But anyway, thank you Ratu Tisha sudah hadir dan semoga enggak bosan lagi.
next time ini kan pertama kali, jadi yeah, kita juga masih oke okay lah, biar Ratisha lebih nyaman. Saya kan sebenarnya punya banyak banget sih coach. itu buat next time. Sekarang kita angkat dulu, next time kita banting. Gak enak juga gitu loh, waktu. Thank you so much. Thank you. Coach Yasin. Ya, yeah, makasih udah untuk Maratutis yang udah hadir. Kok saya anak presiden? Gak pernah saya gitu. Oh, masih bisa? Enggak. Masih anak presiden sekarang, benar. Ya kan emang masih. Udahlah, yang penting saksikan terus Tenang Pisang yang tayang premier tiap hari Kamis pukul 19.00. Thank you.